إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم احنا بإيمان واتسعنا بإيمان واحشرنا بإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat adakan kuliah maghrib pada malam ni. Ini kali kedua saya datang ke surah ni. Alhamdulillah, ada rezeki kebetulan balik mesyuarat di Kelantan ni hari ni. Tiga mesyuarat sekali, ngelah dengan UMK. UMK baca bergambar, takut tak sempat sini ni. Minta habis awal mesyuarat di baca ni. InsyaAllah malam ni kita lihat satu tajuk, itu berkaitan dengan rahmat Allah untuk orang sentiasa berbuat baik. Orang sentiasa buat baik ini orang nak ikut yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni selalu nak buat hak Tuhan suka, hak Nabi hajar, maka Allah SWT ni akan sentiasa memberi rahmat pada kita. Jadi banyak antara manusia ni dia kata sulit nak cari rahmat Tuhan. Tidak, rahmat Tuhan ni tidak sulit untuk kita cari, kecuali kita sendiri tak saya cari. Benda tu banyak ada di rata-rata, kalau kita cari di masjid ada, mana ada, dengan cara kita berbuat baik pada jalan Allah SWT sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi Allah kata orang yang buat baik ni, baik lagu mana? Yang ikut yang dia ajar. Kalau buat yang dia tak ajar, tak jadi baik. Jadi ni benda gini yang kita nak memperjelaskan pada masyarakat supaya jelas. Kadang-kadang kita rasa kita buat yang baik, rupanya kita buat yang baru. Tadi masa ambil masyarakat tengah hari tadi di pukul 2 lebih, di Institut Pemikiran Tok Guru, kita bincang pasal nak buat program di Kelantan ni supaya membetulkan balik. Kadang-kadang orang kata hok dia duk buat lah ni hok lama, sebenarnya dia buat hok baru. Hok lama ni hok diajar pada zaman Rasulullah SAW, hok berdasarkan Quran Sunnah Salafus Soleh, hok tu hok lamanya. Jadi kadang-kadang orang kita ni tukar, dia tahu hok tu hok baru, hok dia hok lama, tukar. Sedangkan hok kita duk buat ni hok barunya, hok lama ni. Jadi betul baliklah sikit sebanyak supaya kita faham nak dapat rahmat Allah SWT, kita buat apa yang disukai oleh Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, atlubu ma'rufa min ruhamai ummati ta'ishu fil aknafihim fa inna fihim rahmati wa la tatlubuhu min alqasiyati qulubum fa inna la'natu tanzil alaihim, kata Nabi, carilah kebaikan dari orang yang punya rahmat. Orang yang punya rahmat, siapa dia? Allah punya rahmat. Dan ajaran yang datang rahmat ini, ajaran yang Allah beri, Nabi tunjuk contoh pada kita, tu rahmat. Amalan yang Nabi ajar, yang boleh comel. Dari umatku, kata Nabi, punya rahmat daripada umatku, maka kamu akan hidup di bawah pertolongannya. Kita cari hak Tuhan, buat hak Tuhan suka, ikut sunnah Nabi, maka Tuhan akan beri sentiasa pertolongan pada kita mudah. Pertolongan Allah memudahkan kehidupan kita. Dan kata Nabi, janganlah kamu mencari kebaikan dari orang yang kerah hati. Orang kerah hati ni macam-macam, nampak pun baik tapi hati dia kerah. Jangan. Nampak pun comel, pakai comel tapi kerah. Kerah dia tak seikut Quran hadis.
Kita tahu ni hok comel ni, hok daripada Quran hadis Nabi ajar dak, hok ambo comel lagi sudah. Jadi Nabi kata, macam mana kita dapat rahmat Tuhan? Dia sentiasa hidup rasa macam dapat rahmat Tuhan. Sebenarnya dia jauh dengan rahmat Tuhan. Sebab apa? Nabi kata aku tinggal kamu dua kali kot. Jadi macam mana mu nak dekat dengan Allah SWT, nak dapat rahmat Allah? Ya, dengan cara ikut hok Nabi ajar. Dan kerana lana Allah akan turun kepada orang yang keras hati ni. Orang yang keras sungguh-sungguh ni ada juga. Dia lawai habis ring tak? Lawai habis ring. Orang suka balas. Jadi kita ni tak suka balas. Kalau suka balas ni, dia akan kata ke dia, oh ustaz bawa semua tak betul. Ada orang lagu tu. Kalau kita baca kitab Hak Syafi'i pun kata, imej syafi'i tu, dok. Kok ambo betul juga. Ha, sudah. Ada orang lagu tu. Jadi orang yang lagu ni, kita tak payah balas lah. Kita doa dia lah. Okay. Ha. Maknanya, supaya tu heavy petunjuk pada dia. Sebab kalau kita balas dengan dia, orang kata, rugilah, rugi masa. Kita doa dia, semoga Allah beri rahmat pada dia. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Imran ayat 148, yang mana Allah jelaskan pada kita orang yang buat baik ni Tuhan wi rahmat seumur kita ni. Fa'atahumullah sawabad dunya wa husnas sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan sebut lagi, kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala baik di akhirat, dan Allah menyukai orang yang buat kebaikan. Orang yang buat baik itu Tuhan suka sebab Tuhan nak wi rahmat. Buat go ni ikut cara Islam, buat go ni ikut sunnah Nabi, semua hok Nabi ajar tu hok comel. Zikir lepas maya ikut cara Nabi. Oh tadi gitulah tak, kau kena gegel zikir. Kalau orang dia gegel, ada orang yang marah, orang lain, orang tanya soalan dia tulah jawab ke ustaz, orang lain tanya hok sebelah tulah jawab. Ada juga orang lagu tu wazir pun ceramah di Kuala Lumpur, ada orang tanya ustaz nak tanya. Saya confused saja. Confused, ada orang kata tak boleh zikir derah, ada orang kata boleh zikir derah. Kata game ni. Baca lagi kitab, tengok Imam Syafi'i cerita lagu mana, ada zikir lepas maje. Lagu ni yang ajar kita. Tiba-tiba orang tu jawab. Kata, kalau nak ikut sunnah Nabi semua, tak naik utah, puluh. Orang jawab, kita tengok. Nak marah, nampak sangat ayat dia tak cerdik. Hok dia tanya betul dah, hok tu ke jawab sebelah dia tu. Dia kata kalau ikut sunnah Nabi semua ustaz, naik uta, apa ustaz main ngajar naik uta. Dia tak faham. Jadi saya kata, ikut sunnah Nabi bukan masuk kena ikut gitu. Sunnah ialah dari segi amalan kita, itu buat muamalat sentiasa berubah, kereta, kabar terbang semua. Macam doa lah kata. Doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhana hadza ma kunna lahu muqrini wa inna rabbina lamuqallibun. Kalau kita baca sejarah dia, bila mula baca doa ni? Dia kata bila ustaz? Dia kata mula pada zaman Nabi Nuh lah. Tak tengok dalam Quran kisah. Nak Allah ajar suruh baca ni bismillah majriha tu, nak naik baca bismillah, kemudian baca subhanallazi, nak naik kapal tu masuk berlaku banjir. Apa? Zaman tu berubah, naik utah pun Nabi baca ni, baca doa tu setiap ada. Kok berubah, suasana kehidupan berubah, doa tu ikut sunnah lah. Gitulah kita dalam amalan tak diubah. Kok muamalat dia berubah. Tu beza. Amalan tak diubah. Sebab Nabi ajar comel dah. Buat muamalat kita sentiasa berubah. Zaman kau canggih. Dulu telefon kita besar begitu tak. Kalau ni telefon bawa gini lah. Benda tu tidak dikatakan salah. Ha, ni waktu orang tak faham situ. Ini masalah mursalah. Dia kata buat telefon bid'ah juga agak. Ni orang tak faham ni. Ha, dia tulah jawab, kita jawab kau lain, dia tulah jawab. Ada juga orang ni pandai gitu nak mana. Tak. Kita nak marah, tak boleh nak marah sebab dia rasa dia tahu banyak dari kita ni. Jadi apabila kita banyak muhsinin, sebab tu Allah sebut dalam Quran ni muhsinin, muhsinin orang buat baik ni Tuhan awi rahmat. Jadi orang nak bawa jalan kebaikan kena sabar. Kita nak ajar orang ikut sunnah Nabi, kena sabar. Orang lawan kita, orang kata kita, kita sabar lah. Sebab Nabi ajar sabar. Jangan pula kita tahu, aku nak masuk syurga, masuk nak kedok. Kita nak suruh dia masuk syurga juga. Itu cara yang diajar Rasulullah SAW. Kita nak ajar orang, kau ramah, kau ramah. Kena jangan, aku yang kenal sunnah Nabi, mu tak kenal mu, ikut mu. Kita ni diajar untuk mendekati. Jadi, Allah janji dengan kita ni, orang yang buat baik ni, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, janji Allah pertama. Kita hok cari jalan Quran sunnah ni nak buat hok comel ni.
Allah kata Allah cinta pada kita. Ha, ni waktu yang nak beri rahmat. Dia tidak cinta pada kita. Apakah yang lebih mesra dalam hidup selain mendapat cinta daripada Allah? Kita nak cinta pada Allah. Allah sayang kita. Sebab Allah janji dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallahi yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Buat baik. Nabi ajar contoh baik. Kita buat semua yang Nabi ajar. Maka Allah kata aku suka. Aku sayang kau orang ni. Sebab apa orang ni ikut Quran, ikut sunnah nak buat hak macam ni? Saya. Mana kita berzikir, baca hak Nabi ajar berapa. Tak. Macam ni dah semua zikir Nabi ajar macam ni dah, la ilallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah akbar. Cuma jadi salah tapi bila kita salah guna. Disuruh kita bertasbih, Allah kata aku suka empat kalimah ni. Kalau kita lihat dalam kitab azkar. Tapi bila salah guna, bila kata kita baca subhanallah ni, kita nak buat gun ni ustaz. Kalau baca subhanallah 70 ribu kali, kebar kita ustaz. Orang kata tak leluk. Haa, salah lah. Subhanallah tu tak salah. Kefiat tu salah. Kepercayaan tu telah mengubah kita. Percaya baca gini, tiga tak leluk. Sudah. Sedangkan Nabi tak ajar tu. Baca subhanallah, Nabi kata baca subhanallah tu yang suka. Tapi kita dah ubah kefiat. Itu jadi salah tu. Asalnya benda tu comel. Jadi tak comel tak bila kita ubah. Orang kita ni ya bak modified ni macam-macam lah. Macam nama Allah lah. Nak murah rezeki. Dia kata baca ya razak 70,000 kali ustaz. Murah rezeki. Sedangkan kalau kita lihat dalam Quran, Allah cerita surah Nuh. Kalau kita ni ada kesempitan kita, kita beristighfar dan taubat. Itu beza tu. Bila orang tanya Imi Asal Basri, kata peniagaan saya tak menjadi gini, Imi Asal Basri, istighfar, taubat, mahu Tuhan murah rezeki, kembali pada Tuhan. Mana itu? Hak Nabi aja. Tapi hak kita aja. Tak apa letak ayat 1,000 dinar, kedai tak. Letak tu. Nanti kata, pelari. Ha, salah guna tu lah. Ayat 1,000 dinar tu salah. Kita tu, itikok tu salah dari segi pemahaman. Macam mana kita nak dapat rahmat Allah dalam kita niaga? Waktu Tuhan kata buat baik baru dapat rahmat. Dan benda kedua Tuhan kata orang buat baik ni, Tuhan akan bagi dia, Tuhan kata aku janji nak beri pahala dunia dan akhirat pada orang ni. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Sebagaimana tadi ayat 148 surat Imran dia saya baca, Allah kata dia fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kerana itu Allah memberi kepada mereka pahala di dunia, pahala di akhirat, dan Allah menyukai orang yang membuat kebaikan. Tak rugi orang yang ikut hok Nabi ajar ni, tak rugi dunia akhirat. Tuhan kata Tuhan beri belaka. Ada orang buat amalan dapat dunia saja, akhirat tak dapat. Sebab apa? Tidak ikhlas dia li'aradid dunia. Dia buat semua nak dapat kedudukan dunia, Tuhan beri. Tapi akhirat tak ada. Ada orang ada ilmu, kita mati ilmu tu dapat manfaat pada kita. Ada orang mati ilmu dia tak ada manfaat. Sebab apa? Dia tak guna ilmu dia untuk dunia dan akhirat. Ramah. Ada ilmu tapi tak guna dengan cara yang benar. Orang ada ilmu tapi kerekut ilmu. Masalah juga di akhirat. Nabi sebut dalam hadis antara 70 dosa besar, orang yang kerekut ilmu. Bila jauh minan nar, Allah kata, Nabi sebut dalam hadis, Allah akan letak kekal kuda mulut kita di padang mahsyar, akan membakar mulut kita. Sebab apa? Kerekut ilmu. Berarti kita kena bagi ilmu. Ada ilmu royak ke orang tak? Yang kata ni, malam ni boleh. Banyak ni, kita sama-sama kuasi ilmu. Bukannya kita nak kita seorang tak. Bukan kita seorang nak masuk syurga, kita nak semua orang. Jadi kita sama-sama dakwah orang ni ke arah jalan yang benar. Boleh insyaAllah. Boleh kita bakat sebar tak? Kalau sebar kat YouTube ni kadang-kadang orang tengok ni marah juga ni. Dia komen kat bawah, geliyo ustaz ni duk ngepek. Ada juga. Ada hak ini nakal gitu. Ha. Kita kena sabarlah. Sebab Nabi kata macam-macam orang ni. Sebab ada orang ni dia ada satu tempat ambo ke ceramah, dia suka ada orang tua lambo. Dia kata ustaz ambo ngaji Pak Sanawi ustaz. Saya kata saya ngaji juga Pak Sanawi. Kata pokcik habis kat tu. Habis kat tu. Habis pakun negara Arab. Itu beza sama pokcik tu je. Biar dia nak buruh je. Dia kata Imam Syafi'i sebut gini-gini. Kata jangan nipu. Apa saya kata Imam Syafi'i tak pernah sebut gitu. Dia nak menih dia buruh je. Dia kata Imam Syafi'i tak sebut tu.
Itu janganlah kita. Kita cari rahmat tu. Kita jangan guna nama ulama. Imam Syafi'i pernah tegur seseorang tu, pernah dia berdebat dengan Imam Syafi'i. Kita lihat dalam kitab Hulyatul Awliya, dia guna nama ulama. Ulama tu kata, ulama ni kata, ulama ni kata. Lepas Imam Syafi'i kata, berhenti awak benda. Sebab apa Imam Syafi'i kata takut masalah dia tu? Sebab Imam Syafi'i kata daripada awal dia, lagi aku sebut kalau Allah Ta'ala, kalau Rasulullah. Imam Syafi'i kata kalau ulama tu ada, dia akan marah aku guna nama dia lawan firman Allah, lawan hadis Nabi. Ada orang tak puas eh? Ha, ni dia guna nama ulama, dia ulama tak sebut pun begitu. Nak mana? Ha, tak ada orang jenis aku tu. Dia kaut habis. Janji dia boleh menang dalam berhujah. Ada perangai macam tu. Jadi kita ni sebagai hamba Allah SWT, kita cari rahmat Allah, tak payahlah nak menang kau nak kalah. Kita minta, ya Allah, berilah petunjuk. Kalau aku tak betul, ya Allah, betul aku. Amo ingat dulu amo masa ngaji pening. Pening masa siapa lebih harap. Kata apa tak serupa amo dak buat di Malaysia. Kita dak ngaji kitab, ngaji kitab mazhab kita Al-Muhazzab, kitab mazhab Syafi'i Imam Syirazi. Patu gi Mekah buat umrah. Siapa dak doa depan, oh, ya Allah, tunjuk hok mana betul ni. Kita minta dengan Allah hidayah. Okey, kita nak balas. Minta Tuhan tunjuk. Hak aku pergi Allah ni ke, hak aku pun ngaji betul. Hak ngajar aku ni, Syekh Salah Khalidi, ulama hebat di Masjid Abdul Rahman. Oh, ngajar pula kitab Syafi'i. Ha, tu nak ceritanya. Gitu, kita minta dengan Allah beri petunjuk. Bukan kita minta Tuhan nak balas dengan orang ni, nak berhujah. Tak. Kita minta Tuhan beri petunjuk. Allahumma inni as'akal huda wal tuqa wal afa wal ghina. Nabi kata baca doa tu, rasa beri tunjuk kita. Supaya kita ni rasa kita ni nak dapat hak molek daripada Allah SWT. Dan Allah janji pada kita ni, orang yang buat kebaikan ni, perkara ketiga, ada kedua Allah janji pahala ni. Ketiga Allah kata, aku akan terus menambah kebaikan yang lebih banyak. Pagi mu pergi istiqomah pada hak baik, pergi hak comel, kau tu hai beri kelebihan pada kita. Yang mana Allah sebut dalam surah Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan sajid lahu fiha husna innallaha ghafurur syakur. Dan siapa orang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Tuhan tambah pahala kita, Tuhan hapung dosa kita. Sebab apa? Kita nak buat molek istiqamah pada jalan yang benar. Istiqamah ni memang berat nak buat, tapi perlu masa tu lama. Amboi ingat surah amboi 5 tahun ambil masa nak buai makan 40. 5 tahun duk mengajar bidik lah, kata bidik nak oyak slow-slow. Dia suruh pergi ngatik ustaz, bawa ustaz ngatik. Kata gini, kita tahlil rekah boleh. Tahlil rekah ke mana ustaz? Kita baca Fatihah, baca Surah Al-Baqarah sikit, lepas tu baca kursi amal rasul tiga ku, lepas tu kita ngatik sikit lah 33 kali terdoa. Oh, lagu ni molek ustaz apa, tak lama menunggu, tidak sakit perut menunggu lama nak makan ya, kerja nak pergi makan lah lepas tu. Dia tahu apa ustaz ngatik pendek, kata tak sini lah, kata kalau ngatik panjang ada gia, kata okay, dia ada gia mula-mula lah, lepas tu dia masuk gia. Kata kita ni nak berzikir afdhalu zikri fa'lamnahu la ilaha illallah, betul. Tapi apa kita nak main gia lagu ni dengan Tuhan ni? Sebut molek dia jelas sebutan ni. Ha, maknanya makan masa, tapi kita bersungguh-sungguh nak didik orang, tapi kita jangan cari musuh. InsyaAllah Tuhan tolong. Jadi bila dia orang ngaji kitab Fiqhul Mahajjah ala mazhab Imam Syafi'i, hok jakin terjemuh tu 8 jilid tu. Pihak jakin tu dia masuk bab tu, jumpa lah nak royak awal-awal takut marah. Bila masuk bab jenazah, jumpa dalam kitab tu ulama Syafi'i kata apa, tak boleh buat makan 40. Oh, tak buat apa, tak royak. Oh, 5 tahun boleh royak. Baru siapa bab tu slow-slow nak suruh tinggal. Jadi lama-lama tinggal 2, 3, 40, 100 tu tak ada lah. Tapi nak suruh tinggal, ada tak diterima, ada juga. Dia kata apa? Dia kata kau jakin salah terjemuh ni. Oh, jakin pula salah. Bapak dah wui logo KJL tu, rima dah tu. Okey ni, dia dia pergi hok baru, dia tak boleh terima hok lama. Hok lama kata tak boleh buat 40, hok baru kata boleh.
Tapi kitab Syahdat Fatah ni tak boleh juga. Dia beli kat Japan Rawah tu tengok. Kitab Furuq Masail. Gede Syahdat Fatah ni jawab pasal orang makan 40. Antara benda yang aku benci, aku tak suka. Bid'ah tu qabihah, kata Syahdat Fatah ni, buat makan 40. Ah, maknanya dalam kitab Jawi tak boleh juga. Bah kita ambil mana? Bah kita ambil pokok kita rasa boleh tak kau? Kita. Nampaknya ayatnya kita jangan balah. Kita ajak orang kenal rahmat Allah. Kita nak rahmat Allah, ikut hak Allah suka, hak Nabi ajar pada kita insya-Allah. Dan yang sunnya benda hak kepak tu hak janji orang buat benda baik ni nak ikut macam ni. Hak janji apa? Allah tidak akan sia-sia ke seluruh apa yang kita buat. Sebab kita buat hak betul. Hak berdasarkan Quran hadis tak sia-sia lah. Hak buat hak tak ikut Quran hadis rugi. Rugi tak? Sebab Nabi kata ke dia, kita ngaji hadis 40. Man amila amal asana fahwarrak. Siapa buat amal yang aku tak suruh, fahwarrak. Tak ditolak. Tapi kalau kita buat, hak tu yang suka, hak Nabi ajar, maka Allah kata, mu tak sia-sia. Apa yang buat tak sia-sia. Mana Allah sebut dalam surah Hud, ayat 115. Wasbir fa inna Allah la yudi'u ajral muhsini, dan bersabarlah kerana sesungguhnya Allah tiada mensia-siakan pahala orang yang buat kebaikan. Tak rugi. Kalau kita buat baik sedekah ikut cara, sebab kita buat benda baik tak rugi. Buat benda baik tapi tak ikut Quran sunnah, ah rugi. Kita rasa baik tapi di sisi Allah tak. Betul tak? Sungguh-sungguh kita buat. Lepas tengok-tengok, eh tak ada. Contohlah. Ada orang tahun lepas yang ustaz nak semaya sunat Isra Mikraj. Ah sudah. Kata siapa aja, dia kata sahaja dia wasak malam ni Isra Mikraj kena buat semaya sunat Isra Mikraj. Lepas buat malam lagu mana ustaz? Saja-saja buat ya. Sebab apa? Sebab Nabi tak suruh buat. Tapi kita niat comel ustaz, niat comel pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada kaedah. Manis tahsana wa talazuh wa huwa kufrun. Kalau mu sangka baik dan syok sendiri dalam hal ibadat wa huwa kufrun, mu jatuh kufur. Seolah mu tambah hukum. Jangan tambah, hak Nabi tak ajar duduk. Oh gitu ustaz, tak tahu. Tak apa, tak tahu. Kita boleh istighfar minta apa. Ada dia kata tak tahu, kita oh neraka dia mu ada. Sebab kita bermula dengan tak tahu. Hamba bermula dengan tak tahu. Daripada tak tahu terjadi tahu. Daripada kita tahu kita nak buat, baru dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah janji sini, mu tak akan rugi. Sebab mu sabar. Sabar ni ada tiga. Sabar dalam taat pada Allah. Sabar. Nak ikut hak Nabi, hajar hak Allah Subhanahu Wa Taala, sabar. Nak mari solat jemaah, sabar. Kalau ikut hati, baik duduk rumah. Tak? Nak buat benda baik pun sabar. Yang kedua, sabar daripada nak buat benda maksiat. Kalau ikut hati, kalau dalam WhatsApp group lah orang ngatur nak japuk juga kita tak. Tapi ikut hati, nampak pedah tak kita japuk dalam ni. Orang kata kau ini kita nak tahu. Weh juga ibu jari, pandai muka contoh lah. Ada pedah? Tak ada. Tak ada, tak payah sabar. Biarlah tengok orang lain begitu macam-macam tulis kita duduk. Sabar, aku tak say terlibat ni. Sabar. Yang ketiga, sabar dalam ujian Allah SWT. Itu yang ketiga. Jadi ada tiga bentuk sabar ni insya-Allah. Kita mari solat Jumaat ni orang sabar. Jadi Allah janji pahala kita ni tak sia-sia. Orang buat hak Nabi ajar, comel tidak sia-sia. Dan yang kelima, Allah janji Allah memberikan hikmat dan ilmu pada orang hak buat benda baik. Hikmah dan ilmu kita ni Tuhan beri. Makin lama makin berkat ilmu kita ni, hikmah. Ini janji Allah. Rahmat Allah nak beri sama pada orang yang nak cari jalan hak benar. Jadi Allah sebut dalam Quran dalam surah Yusuf ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma kadzalika najzil muhsinin. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, dia berkata kami memberi balasan kepada orang yang buat baik. Hak buat baik itu dia kata mulkoh dewasa bagi aku akan beri, macam Nabi Yusuf. Kami akan beri pada dia hikmah dengan ilmu. Hikmah kita ni dah ada ilmu yang diberkati. InsyaAllah. Tak, dulu tak tahu, semua tak tahu. Super kita semua lebih kurang. Ha, ambil pun teka juga dulu. Tak ngulu juga buat benda-benda gitu. Tapi bila kita ngaji, oh, banyak benda yang tak betul kita tinggal. Kita ambil yang betul. Tak salah.
tak ada orang daripada asalnya tahu belaka dak. Kita tahu dengan kena dengan ilmu lah. Ilmu hak berkat kita minta dengan Allah, aku nak mengaji nak faham ilmu-Mu ya Allah. Sebab tu bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat sayahah ni mari dia catat nama kita buat naik. Ya Allah, orang ni nak faham ilmu agama-Mu ya Allah. Allah kata beri rahmat. Selagi kita duduk dalam majlis ni, selagi tu malaikat doa Allah maafillahu, Allah marhamhu. Ya Allah ampun dosa dia, Allah beri rahmat pada dia. Ni maknanya tak sia-sia ilmu kita dapat, dan ilmu ni hak nak tolong kita. Sebab kita mati. Bila kita mati, gede tolong kita. Amalan kita, amalan hak mana? Hak betul. Amalan hak berdasarkan Quran dengan sunnah. Kalau buat amalan hak bukan Quran sunnah, boleh tolong ke tak? Tak. Kita buat amalan hak ragu-ragu. Ada ke buat? Dia buat amalan dia tak apa kok gini, baca gini, Tuhan tolong kita gini. Banyak benda-benda hak amalan hak kita meragui, hak tidak ada daripada Quran dan sunnah. Contohlah. Orang kita dulu tak. Amu ingat kau orang Melayu, rupa orang Arab sama juga. Baca kita Arab ada juga tulis. Orang Arab dia balas kata aku baca Yasin 40 kali bucik perutmu. Rupanya biar orang Melayu ambil kita, apa dia kot. Jadi ulama Arab tulis antara perkara yang salah guna orang Arab dalam baca Yasin ni, dia nak marah kau orang, dia baca 40 kali so bucik perut. Nak balas dengan orang ni, tak puas hati. Rupanya kita tengok orang dulu-dulu serupa juga orang kita tak. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhaj Abidin, kalau mu doa ke orang pada waktu tu, mu doa supaya Tuhan jatuh musibah pada orang, dan sekiranya masa tu berlaku kena Tuhan kabul ke doa tadi, doa maksiat mu dosa. Sebab mu niat dengan hak Tuhan wi Yasin tu untuk guna benda molek. Tapi dia guna Yasin untuk balas kat orang. Tak dulu baca Yasin 40 hari 40 malam siap kan. Pulak baca dalam mastika. Pulak tak? Dalam mastika dulu, dalam mastika tak ada dah lah ni dulu kan. Orang ini sudah menjadi macam beruk berbulu sebab orang kampung baca Yasin 40 kali. Bila kisah tajuk depan tu kita pun bokok nak tengok. Jolok cerita tu. Tapi dah dulu kan, kita pun jahil juga. Beli mastika dekat baca. So mastika tu kan. Baca kisah tu, baca Yasin 40 kali. Orang ni tukar jadi beruk sebab suka curi lah kapung. Orang kapung baca. Sebab tu lah dia kulit dia penuh dengan bulu. Dulu lah baca. Nak ceritanya kita terpengaruh dengan tulisan-tulisan. Tapi sebenarnya kalau kita buat benda gitu, tak ada ilmu kita tak ada hikmah lah. Sepatutnya kita guna Yasin baca Quran tu untuk hikmah pada diri kita. Allah Allah, itu salah guna lah. Salah guna ayat Quran pada tempat yang tak kena. Kalau baca buku Jawi lama tu, Zulfaqar dulu kan. Nak tubik rumah, baca lah kok jak akun 7 kali. Kalau hari ni orang tikir mu, orang tetap mu, tak leluk. Oh, ingat dulu. Ngapa kat kita juga? Nak pergi sekolah naik basikal ni, takut kereta tepuh asal tak mati ni. Caya kau buku tu kita baca tu. Dululah. Tak, buku tu. Ada nipis tu. Baca juga nak ngapa lah kerja. Kerja aku Rasulullah min anfusiku. Oh, pakat bagi saya. Baca ni 7 kali saya. Kita pergi sekolah naik basikal. Kalau kereta tepuh tak mati. Tapi ni dia kata baca 7 kali kebar ni. Kena gapo tiket tak luk semua tak luk. Oh, baca kat. Salah. Sebab menggunakan ayat Quran pada tempat yang ya, salah. Dulu tak tahu. Lepas tu kalau lepas tahu. Allahu Akbar. Apa lagu tu dulu. Tapi Alhamdulillah. Tu heavy petunjuk. Kalau tak pergi ngaji tak tahu. Mana gitu. Mana kita bermula daripada tak tahu dan kita tinggal benda hok salah. Dan juga Allah janji orang hok buat benda baik, nak buat benda baik ikut Quran hadis ni, nak ikut comel, nak buat benda kebajikan ni, Tuhan janji kita, Allah kata mu gembira, aku beri mu rasa gembira. Dalam ujian mu dapat tetap mu rasa gembira, yang mana Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah kata apa? La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah bagi contoh dengan pasal gebel. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah. Hidayahnya kepada kamu, itulah kegembiraan bagi orang yang berbuat baik. Tuhan hidayah. Asalnya dia kata apa? La yanaluhu muha wala dima'uha. Bukan Tuhan kata darah
darah daging tu hok musmelah tu siapa hok siapa pada tu ialah takwa. Kadang-kadang orang salah bab reban tu. Tak sekosi reban tujuh bahagia bab apa nanti tak cukup lembu nak siapa tu ya. Ada gak dulu. Orang kata macam-macam. Lepas tu kalau nak reban apa seekor kambing untuk seorang. Kalau tujuh beradik tujuh ekor kambing. Sedangkan Nabi kata seekor kambing boleh niat untuk satu keluarga kan dalam hadis. Dalam mazhab Syafi'i pun boleh. Tapi siapa aku sesek nego ni rugi ya, tak laku kambing dia. Kalau orang hok gi lembu ni so gi kalau itu niat untuk aku dan ahli keluarga aku. Oh, tak boleh dah tujuh orang kena ambil tujuh bahagia. Ya. Tujuh beranak. Sedangkan dalam itu Nabi pernah ajar pada kita bagi orang yang tak mampu dia niat untuk diri dia dan ahli keluarganya dah semua dapat pahala gebel. Ha, itu keedah. Allahu'ala. Sebab apa? Sebab kita tak ngaji tu. Lagu tu berjadi. Ya. Jadi bila ngaji, tu saya kata, siapa takwa? Nak tengok takwa. Jadi kita akan rasa sentiasa gembira sebab sentiasa berada dalam hidayah Allah SWT. Sebab nak buat benda comel semua. Nak buat benda comel, nak buat benda baik, cari hok baik, tu saya akan biasa kita gembira. Gembira, jumpa. Macam kita lu cari maklumat. Ingat ambo lu cari pasal 25-27. Pahala solat jemaah. Ya, kita kata apa? Dua-dua hadis sahih. Oh ni kata 20, dalam hadis hok ni kata 25 pahala solat jemaah. Dalam ni kata 27. Tapi bila kita buka dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ada banyak kaul. Tapi yang terakhir tu katanya Ibn Hajar Asqalani dia kata dia dengan Ibn Nawawi qaul rajih dia kata hok lebih tepat dia pergi iaitu pahala 25 darjat solat jemaah tu ialah untuk solat sirriyah. Sirriyah ni baca senyap Zuhur dengan Asar. Dengan hok pahala untuk jahriyah itu 27, itu maghrib, isyak, subuh. Jadi solat jahriyah ni 27. Jadi kita pun tak keliru dah lepas tu. Dia kata main depan lu, mana 25-27. 25-27. Seolah kita rasa macam dua-dua dia soal tak okey Nabi nak sapa benda tak sama. Itu pentingnya ilmu. Kita kaji, kita tengok lagu mana ulama bicara. Allahuakbar, luahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji lagi perkara yang sunyi. Allah janji bagi orang yang nak buat kebaikan ni. Tuhan kata, Allah kata, aku akan bersama dengan kamu semua. Seronok kita ni. Tuhan kata, Tuhan akan bersama kita. Suka tengok kita ni. Sebagaimana Allah sebut. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsini. Dan orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang yang buat baik. Benar-benar jihad nak cari jalan yang benar, nak cari ilmu yang benar, semua nak buat amal yang benar, buat Nabi suka. Itu saya kata aku sama kamu akan tunjuk. Kalau mu niat nak cari benar, kalau mu niat bukan cari benar dalam hati tu niat aku cari ilmu nak berdebat dengan orang, ha sudah tu saya tak suka nak berdebat ni. Bila debat aku benar, ha tengok kalau buat dia kali ni duk main gitu gerak gitu ni apa sudah kita tak akan jumpa hidayah sebab kita niat tak betul. Kita bukan niat cari ya Allah aku nak cari hidayahmu ya Allah, adakah aku ni betul aku buat ni, aku dengar orang kata salah. Cari. Saya dulu pun cari. Orang kata jangan duk pergi tu, ustaz tu ngajar sesak masa kita budak tu. Patut nak ngaji jangan tu sesak tu, hok dia royak. Hok dia royak tu kita cari. Cari betul ke sesak, betul ke duk. Kita kaji balik. Cari balik nak betul. Hok ni betul ke hok tu betul. Bukan nak kata orang mana salah. Kita nak cari keredaan Allah Subhanahu. Ah tu cara kita. Amo ingat dua minggu lepas dengan seorang bandu yang akhir yang dia jatuh hukum yang gantung, dia tanya soalan weh tazkirah ke dia ni yang jatuh hukum yang gantung ni, dia jatuh, tanya ada soalan, ada ustaz soalan budak muda lagi jatuh hukum yang gantung sebab tak ngedar aduh. Dan saya tanya soalan ke ustaz, kalau ustaz boleh jawab. Kata ke dia soalan. Ingat kau nak tanya sebab dia jatuh hukum yang kata. Tak, dia kata. Soalan saya nak tanya ustaz. Lama duduk dia main pala saya, dia kata.
Datang sudah budak ni tanya gapo ni. Dia kata soalan saya apa? Saya macam confuse. Abu Bakar ni digelar ke As-Siddiq dia tu. Tapi ada satu kisah dia kata lepas Nabi wafat, Abu Bakar nak jadi khalifah, Abu Bakar pergi suap makan ke orang Yahudi wanita yang buta tu. Okey. Lepas tu Yahudi tu kata bukan tangih hok selama ni suap. Dia kata Abu Bakar dok ni orang selama ni suap ni. Ha tu soalan dia. Apa Abu Bakar kecek belawak ustaz? Sedangkan dia As-Siddiq. Betul ke cerita ni ustaz? Oh, sedap soalan dia. Oh, tinggi tu. Ni orang nak jatuh ke gantung tanya. Hok duk dalam jaga dia tanya. Jadi ambo kata cerita tu tak betul. Cerita tu tidak ada hadis yang sahih. Nah itu kisah kata dia suap makan tu tidak ada. Jadi para ulama tolak. Allah ustaz lega. Lega ustaz kalau mati lagu ni ada jawapan tu. Dia jawab pergi jambu pun suka. Wah katanya nak tanya soalan ni. Ingat biasa okay, ni lagu mana ustaz nak taubat. Ambo ni dah buat salah. Dia tanya tu soalan. Nak ceritanya orang ni ada benda dia terfikir selama ni. Dia tanya soalan tu untuk kepuasan hati dia. Jadi kita pun jawab kena hok dia nak juga. Dia kata alhamdulillah. Bukan apa ustaz, takut nampak tak comel sebab nama dia Abu Bakar As-Siddiq. Tak okey nak kecek belawak. Ha, tu nak ceritanya dia pahawak belawak. Saya kata belawak ustaz, mungkin saya sek ngedar kan. Tapi nak cerita dia tanya soalan tu. Tapi nak cerita tu benda-benda gitu. Macam cerita Al-Qamah lah. Kata Al-Qamah tak boleh ngocak. Lepas tu Nabi nak bakar. Imam Bukhari kata ke dia, haza hadis mungkar. Hadis tu tak betul. Itu memburukkan sahabat Nabi. Macam kisah Sa'labah tak bayar zakat. Sedangkan Sa'labah ni orang yang terlibat perang Badar. Ha, kisah juga ulama kata tak betul. Tak ada dalam riwayat. Tapi hot tu orang duk cerita dalam bab ceramah dia kata bawa Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merakuk sebab kaya sangat. Nanti pun hadis palsu juga. Jadi benda-benda memburukkan sahabat kita kaji. Oh bukan. Jadi bila kita cari dengan gitu, Allah kata aku akan tunjuk semua jalan. Kalau mau cari hak benar, Tuhan akan beri jawapan tu. Kita jumpa. Allah Allah. Boleh tak? Kau ada bawa juga cerita tu. Dulu suhu juga tak cerita. Macam cerita payung mah lah. Tambah bini. Ayat ke bini dapat payung mah. Hadis palsu juga. Mungkin nak bini hadis palsu payung mah. Orang kita ni pandai. Ni kerik hadis ni. Oh. Tak apa. Wui abin ni kosong lagi dapat lah payung mah. Oh, dia syurga. Wah tak ada payung mah tu. Hadis palsu eh. Sa'labah ni nama seorang tu saja lah. Sa'labah ni nama sahabat Sa'labah ni ada 14 orang. Nama Sa'labah. Oh. 14 orang. Jadi kisah tu. Jadi mufti pun jawab dah. Kalau tengok dalam lama web mufti wilayah pun dah jawab juga. Jangan percaya kisah kata Sa'labah tak ada zakat tu dah. Tak ada pun. Itu seolah kita orang yang terlibat perang Badar ni Nabi dah doa dah. Allah suka orang mula-mula ni terlibat pejuang-pejuang Badar ni. Tak ada kisah kata dia tak ada zakat, tak ada lah. Jadi ditolak oleh para ulama, kisah tu seolah memburukkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah janji pula orang yang nak buat kebaikan, cari jalan baik dia, Allah kata Allah akan membuat indah hidupnya di dunia. Rasa seronok. Boleh so ilmu seronok. Boleh buat amal Nabi buat rasa seronok. Seronok baca zikir pagi petang hok kita duk buat tu rasa seronok. Seronok benarnya. Kalau tak boleh baca sikit rasa tak puas dak. Boleh baca oh rasa lepas lega, seronok boleh buat. Sebab apa? Kita buat hok Nabi buat, kita rasa seronok. Sebab itu Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 30. Wakila lillazina taqaw maza anzala rabbukum qalu khaira lillazina ahsanu fi hazi dunya hasana wala darul akhiratu khair wa ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan mereka? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang yang berbuat baik di dunia ni mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhiratlah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang bertakwa. Tuhan kata tu, pergi tempat baik, kamu rasa indah, semua indah.
Allah Allah. Nak ceritanya kita ni ngajar kot gini ni pah kau lupa tahu ni klik je ayat pula. Hai tu ngajar mana sini? Klik kau lupa sehulah tajuk tu balik. Sebab ustaz ngajar dah sana kok Kelantan tak apa pahal dia tu. Tengok kok YouTube dia tu. Atau boleh tak ustaz klik sini ngajar kok luar balik. Ya tu dia tengok. Bok-bok di Selangor ni dia tengok. Atau ustaz ngajar mula. Hok ke hok dalam YouTube tu tengok tapi hok pahal-pahal hok ustaz sebut tak pahal. Ah ha, kita duk temenung dia tu. Dia suruh ngajar mula. Tajuk sama ngajar mula. Buat itu sebab saya ngajar Kelantan, nak kecek Kelantan lah kata. Buat hok kalau pun ya, buka juga. Mereka kata nak, nak follow ustaz ngajar. Tapi ya lah. Allah Allah. Tapi gitulah. Kita nak cari kebaikan di akhirat insyaAllah Tuhan. Dan yang sebenarnya Tuhan janji. Di syurga kita rasa boleh melihat wajah Allah. Ha, ini. Tuhan janji kita dapat jumpa dengan Allah SWT. Orang yang buat kebaikan mencari. Dengan cara baik Tuhan beri rahmat ni sebagaimana Allah sebut dalam surah Yunus ayat 26. Lillazina ahsanu husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang yang berbuat baik Tuhan kata ni ada pahala yang terbaik, yakni syurga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi dengan debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Allah kata kita kekal dalamnya dengan Allah, boleh lihat Allah Subhanahu taala. Pernah Nabi sebut dalam hadis, wajah kamu kamu lihat Tuhan itu seperti kamu lihat bulan purnama tu jelas insyaallah. Kalau ni kita ada ibadat, kita sujud, tapi kita yakin apa kita buat insyaallah Allah Subhanahu taala akan beri petunjuk pada kita. Sebab itu kata para ulama, banyak orang melakukan kebaikan tetapi yang ditempuh dalam laku kebaikan tu hasilnya tak molek. Sebab apa? Dia tak ikut hok Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil napuk pun comel tapi hasil dia tak molek. Sebab apa? Dia tak sedar dia buat benda yang salah. Waktu kita kena betul lah sama-sama kita doa kepada Allah SWT. Padahal kata para ulama, Islam mengajar hari ini harus lebih baik daripada kemarin, hok lepas, hok lama ni kita duk buat, kita cari lebih baik lagi supaya kita lebih betul dengan Tuhan. Buat hok betul. Hok salah kita tinggal. Lalu kita cari lebih baik, lebih baik, nak hok comel lagi, hok comel lagi. Insya-Allah Allah SWT beri petunjuk pada kita sebagaimana Allah kata, orang yang buat baik dan dihormati, dihargai oleh Allah SWT sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazahul ihsan ila ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula aku dia, kata Allah. Sebab apa pun orang molek buat orang Tuhan suka. Ha, ni kena hati-hati lah dalam bak urus jenazah pun macam-macam kita tengok. Ambo nak betul bak urus jenazah ni makin masa juga. Jauh kita kan ada break, sini tak ada kot, sebelah sana kan dia bawa jenazah je break. Break so baca Fatihah, break kedua baca Fatihah, break ketiga baca Fatihah, baru bawa jalan bawa jenazah kan. Kau sini gitu juga, sini kata tak ada tak orang nak beritahu nak sana tu kita depan tu jalan ustaz tu gulu ustaz oh jalan ustaz tak baca lagi tak apa, baca lah hati lah sama-sama nak beki tu ya? Sebab kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i pun Nabi sebut waktu kamu bawa jenazah kamu tak boleh baca Quran dengan kuat atau berzikir dengan kuat ya, itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW dalam mazhab Syafi'i pun tak boleh. Tapi nak wayak gitu tapi kena tunjuk ni, lepas tu lama-lama tanya tak apa kau ustaz tak baca pakai jalan teguh bawa jenazah tak apa baca lah hati lah. Nak betul sikit-sikit kerana gitu cara dia lah. Kadang-kadang nak solat jenazah tu dia dah mandi tak depan gini. Mari. Dah ustaz keluarga dah lambat lagi kita ngatik tahlil ustaz sini. Jenazah ni. Saya kata gini. Kalau duk, kita baca Quran masing-masing dekat situ boleh tak bawa baca Quran untuk awak, awak baca Quran untuk awak. Tak apa ustaz, tak apa. Oh, tak apa lama nak didik makin masuk. Lama-lama okey. Tapi mula-mula marah hok murih hok orang lama-lama murih ya atas setu angin, setu angin kata setu angin tak apalah baca tu setu angin ya pelepah
Lama-lama siapa bab dalam kitab dia ngaji. Oh. Tak boleh ustaz buat apa ni? Tak tahu ke? Tak boleh ke tak boleh? Jadi bila siapa bab tu dia sendirilah tanya. Nak we mula-mula tak takut ni ha, jadi kita mendidik berperekat tu masya-Allah. Ha, tu maknanya perlu sabar insya-Allah Tuhan akan bantu kita bila kita cari ni sebab sifat ihsan tu kena ada dari diri manusia sebab Allah nak tengok ihsan kita ni insya-Allah Tuhan akan beri yang terbaik pada kita. Dan yang terakhir sini Allah sebut dalam surah Qasas ayat 77 yang mana Allah nyatakan wa batari fi ma ataakumud darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Hak tu kita nak. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Hak dunia jangan lupa juga kecamuk. Dunia dan akhirat kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Tuhan suruh buat baik, jangan nak balah. Takut tengok orang balah ni. Ha ni nak balik mari sini balah juga kat tepi jalan tu. Kita tengok ah kata ingat kau tak ada dah sampai tu Kelantan ada lagi. Kereta lagu ni. Hok ni potok ni berit. Oh berhenti tepi tegak je. Oh. Fani baru nak mari ah. Nak gocah juga kata kak gok. Aku ni lebih dia balik daripada JFK tu kata. Lepas tu katanya malu gitulah ustaz. Dek sini ada lagi perangai lagu ni. Dia beramak-beramak tolak kereta tepi jalan. Oh kata ada lagi. Kita doa ya Allah jangan dia balas lah. Harap-harap dia tak balas tak gocah pergi jalan. Tengok lu balas mulut membuka pintu kereta siapa ni nyala kereta itulah kita. Tapi kita doa lah orang begitu supaya tu habis tunjuk oleh dia. Dan Allah kata apa? Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi. Rosak muka bumi bukan setakat rosak alas kita. Dan hak ibadat pun jangan merosak. Tuhan tak suka. Kalau tu habis cuma dah jangan rosak. Nabi ajar. Dia tukar kalau tu tukar kalau ni janganlah. Tak. Jangan orang kita. Tak dulu ama masa kecil dulu tanya. Dia bubur asura tu kan. Kata apa buat bubur asura ni? Orang tua-tua dulu jawab. Dulu kapan Nabi Nuh tak ada makan ni? Maka bubur asura yang makan. Gitu. Lepas tu kita budak eh tanya. Bertanya pula. Buat apa asura Kelantan, asura Kedah tak sama? Ya terbanyak tanya pula. Buat apa tanya? Kata duduk tanya takut dia pergi menu tak sama tak? Tapi cerita gitu, kajian telah dibuat. Cerita kononnya bubuk Asyura ni asal kisah Nabi Nuh. Tidak ada dalam hadis. Dibuat kajian. Cerita ni hanya popular di Nusantara. Orang Arab tak popular, tak ada. Kisah ni popular dengan kisah orang Melayu. Jadi kita tinggal lah. Maksudnya itu kita membuat kerosakan dalam riwayat cerita. Kita buat, ambil hak benar. Jadi batu Allah kata jangan buat kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang buat kerosakan. Jadi kalau kita nak rahmat Tuhan saya jangan buat gosok. Jaga amalan ni dengan comel, ikut hok comel insya-Allah. Jangan beki. Nah, hok Nabi ajar tu comel dia tak nak bekilah. Nabi tak pernah lupa pun dia ajar hok terbaik dah pada kita. Ada Nabi tak ingat, dak ingat comel dah semua dia tinggal kita tu comel dah. Tak ada. Dah sepenuh tugas dia tinggal hok comel kita ni. Hok suka. Allah Allah orang kita ni dia tak boleh kau tak beki. Idea tu macam-macam. Kalau buat khatam Quran, cara khatam Quran. Dia tambah macam-macam itulah Allah Allah. Jadi kita minta dengan Allah SWT. Kata para ulama, letak dalam diri, bacalah, lihatlah, perhatikanlah dan belajarlah dari perkara yang kamu lihat tu. Hak baru tu kamu dapat ilmu tu kamu cuba betul diri kamu untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu taala. Jadi tu yang janji bagi orang membuat kebaikan berdasarkan Quran dan sunnah buat benda-benda baik. Kita duk sedekah, kita duk ni insya-Allah. Tuhan akan sama kita, Tuhan batu kita semua insya-Allah. Tu kita cari di sisi Allah Subhanahu taala. Ujian tetap ada tapi bagaimana kita tiap kali ujian mari kita dekatlah dengan Tuhan insya-Allah. Kadang-kadang kita ni manusia lupa, tak kira lah ustaz ke bukan ustaz lama, kadang-kadang Tuhan nak uji kita. Sebab tu Allah turun ayat Quran surah Ali Imran tu, so kita baca tu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min karamah innaka antal wahhab. Supaya hati kita tu tak bolak-balik, kadang kejap gini kejap. Dan Tuhan tetap kita insya-Allah. Jadi sebelum berhenti ada soalan ke?
Boleh kot faham lah kedah ni. InsyaAllah. Jadi kalau faham lah kedah, rasa setakat tu dulu. InsyaAllah ada rezeki. Kelip pula ada mesyuarat pula ni. InsyaAllah. Ya Allah. Sudahi wabila taufiq dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.